datang, ijunnya datang nggak? Prinsipalnya nggak datang. Kan mediasi itu kan bukan kuasa yang perlu. Ya, dan hasil mediasi kemarin apa sih? Hasil mediasi tidak ada, udah dibilangin. Apa yang kemarin? Yang kemarin, iya. Kan belum dijelasin. Karena nggak datang kan? Iya. Kemarin datang. Enggak, belum dijelasin mediasinya. Oh nggak boleh. Kalau hasil mediasi kita nggak boleh mengungkap. Tapi kan nggak jadi orang nggak datang kan? Iya. Orang pihak sana nggak ada yang datang. Ya udah. Siapa? Kuasa hukumnya. Ya bukan orang. Ijunnya datang nggak? Prinsipalnya nggak datang. Kan mediasi itu kan bukan kuasa yang perlu. Ya kalau karena prinsipalnya nggak datang, ya udah mediasi nggak berhasil. Ya Pak, apakah itu maksudnya pada saat kemarin tidak datang ke mediasi? Nah, Abang melihatnya gimana nih sebagai sesama pengacara? Gitu? Intinya begini deh, mau lihat apapun, mau datang pun dia tidak mau berdamai, udah dijawab. Mau datang pun, ya kan, benar nggak? Sekali lagi. Intinya kasus KDRT insya Allah jalan terus ke depan. Kemudian kasus cerainya karena saya sudah mentalak cerai, saya tinggal mengikuti dan kita akan rekonvensi atau bugat balik. Itu aja, jadi semua lanjut. Tapi ras ini kan masih tetap berjalan juga, arti semua berjalan terus. Karena kan ada untuk next untuk mau umroh, bisa umroh dengan anak, bukan dan persiapan puasa tanpa suami seperti apa? Karena mungkin. Mungkin tahun ini yang berbeda mungkin. Dan sebentar agar panjang kalian aja yang bicara. Iya benar. Iya benar. Ayo Bapak Fena. Iya. Kalau puasa ya tetap aja puasa dan tetap aja kan umroh sama anak-anak. Tapi mungkin di akhir Mei karena kan Fania akan libur, jadi yang tadinya bertiga insya Allah jadi berempat. Dan kalau persiapan nggak ada suami, saya juga dulu 9 tahun nggak ada suami, nggak ada masalah untuk ibu. Yang paling penting ada anak-anak, Cheryl, Amara, dan Fania. Tapi kalau umroh sendiri, ya, maksudnya agar... Maaf, kakak, saya ini yang terkena...